Hey guys, I'm Didi Lechavane. Welcome back to my channel. Today I'm going to present another interesting video featuring a woman entrepreneur based in Geneva, Switzerland. Her name is Vema Kisborlas and she's been in the food business for more than 6 years. This is gonna be intriguing discussions about what makes her plunge into the business and how she manages in parallel takes care of her lovely family. Are you curious? I'm super excited to interview her, but it's gonna be in Bahasa. Don't worry, I will put the subtitles in English for you. So let's get started. So guys, I'm now with Mrs. Vema Kisborlas. We met each other in one of the Indonesian bazaars, but I didn't realize that she's a woman entrepreneur if I wasn't told by one of my friends. Today, I'm so happy that I can eventually interview her so that we all can learn from her experience and hopefully we can be inspired. I'll call her Mbak Vema to make this interview more relaxed. But hey, just a little reminder, if you haven't clicked subscribe my channel, please click subscribe and click the bell icon too. Thanks for your support. So, Mbak Vema, can you please tell me about what makes you come into this business and how do you start a business? Baik, Mbak Vema, bisa minta tolong diceritakan asal-muasalnya kenapa terjun ke dalam bisnis ini dan bagaimana Mbak Vema memulai usaha ini? Silakan. Ya, saya sih berawal dari angan-angan ya, ingin mengerjakan sesuatu, tapi itu apa itu, sedangkan saya tinggalnya kan jauh dari kota, jadi punya inisiatif coba-coba bikin tempe. Dan ada satu teman juga, dia support aku untuk diseriusin. Nah, ya oke lah, saya coba membuat dan sebagian dari teman di Geneva mereka pingin juga order, ya akhirnya saya pikir kenapa nggak diseriusin untuk bisnis. Nah, dari situ saya punya pikiran ingin mendapatkan sesuatu, membuat sesuatu yang dari biji-bijian, termasuk ya tempe kan dari biji kedelai. Nah, selang beberapa bulan saya memulai itu, ada teman menawarkan untuk membuat bisnis card. Jadi saya kasihkan nama di bisnis card itu dengan Vema Kreasem Grain. Karena maksud saya untuk menampilkan sesuatu yang jenis makanan yang dari biji-bijian, termasuk kedelai dan beras itu juga biji kan. Oke, dan ya setelah itu ternyata mulai menampakkan hasil ya. Mulai enjoy dengan apa yang saya kerjakan. Terus beberapa bulan aku dikenalin ya sama teman itu, ada orang yang membuat seperti bisnis rumahan untuk memperkenalkan produk lokal, dan di situ namanya Karibu, itu suatu grup yang diantar sampai depan pintu. Oh, menarik juga, kini ada home delivery service-nya ya? Iya. That's impressive. So, creativity, passionateness, support from the family members, Indonesian friends or Swiss Indonesian friends, communities like Karibu, the online market platform for artisanal and local products producers in Swiss Romo. And other networks are really essential to make the business sustained. So, in regard to the products, what kind of products do you produce and which of those products are most preferred by your clients or consumers? Mbak Vema, di setiap usaha kan ada barang yang diperdagangkan, tentunya dibuat dulu sebelum diperdagangkan. Mbak Vema, produknya apa saja dan dari produk yang Mbak Vema buat itu yang mana yang paling banyak disukai atau digemari oleh para pelanggan?
Silakan, Mbak. Ya, di situ lumayan bermacam ya. Tapi tergantung juga sih. Kita kan, saya di sini sebagai pendatang ya. Tapi saya sendiri ingin memperkenalkan loh produk saya ke orang-orang lokal di sini. Jadi untuk orang lokal memang beda dengan orang kita ya WNI. Kalau WNI mungkin lebih kayak untuk peyek, lebih mereka suka ya. Terus untuk sipong pandan lumayan juga mereka suka karena mungkin ada rasa kangen pengen masak tapi juga mereka nggak ada waktu. Dan kalau beli itu kan lebih mudah. Walaupun sebenarnya itu yang saya bikin itu nggak mutlak seperti yang kita makan di Indo. Karena saya mempertimbangkan juga dan itu suatu challenge juga. Saya sengaja membuat itu dengan tanpa gluten. Nah, kalau sedangkan orang lokal di sini mereka orang banyak yang nggak bisa atau mengurangi makanan yang glukosa ya, ya bahasa Indonesia. Mengandung glukosa ya. Mengandung glukosa ya. Jadi kalau itu semua bisa makan. Kalau orang Swiss yang nggak bisa makan itu karena gluten free ya. Jadi mereka bisa makan dan mereka pilih untuk manisnya itu dan terutama dari produk yang bio yang mereka pilih. Dan saya merasa ada kesenangan sendiri sih bisa membuat yang tanpa gluten. Ya. Dan orang itu memang senang dengan rasanya dan memang kalau membuat yang seperti kek biasa memang itu enggak gampang ya. Dan itu butuh waktu juga untuk mencapai bisa. Ya okelah saya mencoba itu walaupun beberapa kali gagal. Normal ya. Normal. Kalau dalam percobaan ya. Itu gagal ya. Seperti bruschetta de tempe. Ya, kebetulan orang-orang sini orang lokal, mereka kan banyak vegetarian dan kalaupun enggak, mereka banyak yang mengurangin makanan yang dari hewani. Jadi vegetarian nantinya. Iya, sebenarnya orang itu juga enggak vegetarian sih, tapi mereka mengurangi makanan dari daging. Ah, dari hewani ya. Nah, mereka lari ke katakanlah kalau sate tempe itu kan udah mengganti seperti sate daging. Karena banyak proteinnya di dalamnya, iya, kandungannya ya. Bahkan saya bikin sate tempe itu orang nggak begitu kenal kalau itu kok itu dari biji-bijian gitu. Ah, emang dari itu ya dari bentuknya memang seperti sate dan untuk saus kacang ya seperti sate. Ini menantang sekali kalau sate ayam kan pasti enak unggul ya. Tapi kalau sate terbuat dari tempe, apakah nggak pecah nanti kalau pas dibakar? Tidak. Wow. Dan orang itu mungkin nggak, memang mereka tidak menyukai daging ya, atau mereka terbiasa nggak makan daging. Jadi untuk semacam seperti sate tempe itu memang rasanya ya seperti daging ya buat mereka. Wow, menarik sekali ya. Karena mereka memang nggak interesting lagi dengan serat-serat. Okay. Mereka mungkin nggak mempertimbangkan seratnya, tapi mempertimbangkan rasanya dan bentuknya. Kan banyak juga daging palsu mereka dari gandum juga. Ah, benar sekali. Oke. Mbak, boleh tahu sebenarnya usaha yang Mbak Firma jalankan ini sudah berapa lama sih? How long have you been running this business? Mungkin ada 4-5 tahun ya. 4-5 tahun? Iya. Wow. Oh. Yang saya join di Karibu itu. Yang join di Karibu. Tapi dari usaha yang Mbak Firma rintis sendiri itu sejak kapan? Kira-kira berapa tahun ya? Katakanlah mungkin ya 6 tahun ya. 6 tahun. Atau mungkin bisa lebih karena dari anak saya masih sedikit. Mungkin 2 tahun, 3 tahun lah. Sudah mulai bisa disambung. Ya, putranya kan sudah 9 tahun ya tadi. Iya. 9 tahun berarti ya 8 tahun ya. 6 tahun ya. Menarik sekali. By the way, sepertinya Mbak Fema tahu banyak tentang karakter dari setiap pelanggannya di Jenewa ini. Boleh tahu nggak sudah berapa lama Mbak tinggal di Jenewa? It seems that you understand the character of your customers or your clients. May I know how long have you been living in Jenewa? Kalau saya tinggal di sini 10 tahun nikah, 2 tahun, katanya 13 tahun. 13 tahun. Plus 2 berarti sekitar hampir
Iya, 14 tahun lah. 14 tahunan. Jadi sambil merawat, membesarkan anak saat itu yang masih berumur 2 tahunan, Mbak Fema ini juga secara langsung conduct research in the target market yang saat ini sudah dijadikan sebagai pasar-pasar untuk mengais rezeki. Keren sekali, top. Dan saya setuju sekali dengan cara Mbak Fema ini karena understanding your target market is quite important. It just, you know, resembles the first episode of my video that I recently uploaded, how to create a business plan, where I said that you know, understanding your market, understanding your target market is essential, because it allows you to understand whether the target market is suitable for your business or not. Mbak Fema sudah menyampaikan bahwa chiffon pandan cake ini sangat disukai atau digemari oleh para pelanggan karena tidak mengandung glukosa. Ada tempe juga, sate tempe, karena para pelanggan Mbak Fema juga sadar banget untuk mengurangi atau mengonsumsi makanan yang terbuat dari hewan-hewanan. Yan, saya masih penasaran ini Mbak, produk, jenis produk apa yang selain yang disebutkan tadi yang paling banyak digemari oleh para pelanggan Mbak Fema? Kalau pelanggan WNI sendiri ya, mungkin mereka tahu kalau masakan saya itu dominan ke masakan Jawa ya. Jadi mungkin mereka udah paham kalau mungkin mereka mau order apa, seperti misalkan dari PTRI Jenewa, kalau misalkan ada datang delegasi atau mereka mau membuat program apa, kadang-kadang mereka order dalam bentuk banyak ya, kadang bisa mencapai 70-an gitu, 70 box, itu udah berbentuk menu sih. Tergantung nanti kita, saya mau propose apa, misalkan mereka mau menu ini dan mereka menyetujui, misalkan nasi kuning atau mungkin kalau rendang sih saya nggak begitu banget, karena saya juga pengen merasa ini loh masakan saya lebih dominan ke Jawa gitu. Jadi ya saya merasa klik aja kalau menunya ke Jawa gitu ya. Tapi dalam menu saya itu selalu saya sisipin tempe, karena itu biar tipik saya itu memang nggak mau lari terlalu jauh di menu saya, selalu ada tempe gitu. Walaupun entah itu tempe untuk vegetarian, tapi juga tempe selalu saya selipkan dalam menu, mau rendang kayak apa, nasi kuning segala macam pasti selalu ada tempenya. Itu yang poin saya pakai. Haruskah ada tempenya, Mbak? Buat saya sendiri itu seperti kayak satu keharusan ya. Keharusan ya, karena itu. Untuk saya kalau ya. Kalaupun mungkin klien bilang nggak perlu lah ya, oke baru saya nggak pakai. Tapi itu suatu saya memang itu identik dengan menu saya. Jadi memang entah itu dalam bentuk kering tempe atau tempe goreng polos atau mendoan. Mm-hmm. Mendoan itu banyak yang suka karena orang lokal sendiri yang di platform itu dia suka mendoan. Ah, menarik sekali. Jadi nggak boleh jauh-jauh dari tempe. Oke, okay. Cool. Wah, sangat menarik sekali mengetahui tentang beberapa produk khas Jawa, makanan khas Jawa seperti nasi goreng, nasi kuning, kemudian ada juga yang baru tuh sate, tempe, dan lain-lain yang banyak digemari atau banyak dipesan oleh para pelanggannya Mbak Fema. Cool. Nah, sekarang mengenai pelanggannya Mbak Fema ya. Misalkan ini dirasa confidential, ya tidak perlu disebut. Tapi kalau memang tidak confidential, mungkin Mbak Fema bisa share dengan kami, dengan pemirsa, dengan saya dan teman-teman yang melihat video ini, supaya ya mereka tahu aja gitu. Jadi pelanggan-pelanggan yang memesan produk dari Mbak Fema itu seperti ini toh. Atau apakah fokus ke orang-orang yang di rumahan atau ke toko-toko atau ke perusahaan-perusahaan seperti itu? Kalau ke perusahaan itu sih mungkin belum sampai ya ke situ. Tapi untuk pelanggan seperti misalkan ada restoran yang mengambil produk aku, Tempe Bio, ya memang ada itu restoran vegetarian khusus. Dan terus kalau untuk mingguan seperti catering, saya masih sih, tapi selama lockdown, ini nggak dulu ya, saya sendiri, selama COVID-19. Yang untuk organisasi
internasional itu dari ILO, WHO, dan ITC, PTRI ya masih. Itu masih saya layanin, tapi selama COVID ini. Oke guys, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah usaha Mbak Vema yang sangat inspiratif ini. Ya, yang dimulai dari idenya berbasis biji-bijian seperti biji kedelai yang kemudian dijadikan sebuah produk yaitu tempe, ya, mempelajari pasar atau mempelajari target market, menyiapkan dan mengontrol makanan supaya kualitasnya tetap bagus, kemudian melakukan eksperimen dan juga inovasi dan lain sebagainya. Tentu semua ini tidak mudah ya, apalagi wabah COVID-19 ini sangat terasa sekali imbasnya pada para pengusaha tentunya. Dan tidak hanya industri fabrikasi, tapi juga penerbangan, juga industri yang skalanya kecil seperti industri rumahan, seperti yang dilakukan atau yang dijalankan Mbak Vema. Nah, Mbak Vema, saya mau tanya ini, kira-kira imbas dari COVID-19 terhadap usaha Mbak Vema itu seperti apa? Tapi jangan dijawab sekarang, Mbak. Jawabnya nanti di bagian kedua saja. Ya? Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton video bagian pertama ini tentang kisah pengusaha wanita Indonesia di Geneva, Swiss. Ya? Please click subscribe if you haven't done that yet. And also if you like this video, give your thumbs up like this. And if you have questions, if you have comments or feedback, please write them down below in the comment sections. And also, if you like this video and want to share, please do that. No problem. Feel free to share this video. I'm Didi Lujawane. See you again in the second part. Ciao.